Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ada orang kata saya ini pengampu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lepas tu, kawan saya kata biar pergi kat depa lah. Peduli apa aku kena sebut pengampu ke apa ke, peduli apa. Yang penting apa yang saya kata itu betul. Itu yang penting. Takkanlah saya puji benda yang tak betul. Saya tidak masa untuk memuji benda-benda yang tak betul. Takkanlah saya puji orang yang tiada hasil. Takkanlah saya puji orang yang pergi parlimen pun tidak, pergi Dewan Rakyat pun tidak, sibuk mengata orang tapi pergi parlimen pun tidak. Takkanlah saya puji orang yang takut berdepan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Takkanlah saya puji mereka-mereka yang memang sudah nampak sangat gagal dalam melaksanakan tugas. Saya patut pujilah orang yang memang betul bagus. Jadi apa lagi yang kita puji Perdana Menteri? Saya puji berfakta. Saya manusia jenis tidak suka puji orang tau. Dan suka berterus terang. Kalau hitam-hitam lah, biru-biru lah, kuning-kuning lah. Jadi saya tidak suka puji-puji. Okey, terbaru Datuk Seri Anwar Ibrahim berjaya lagi di dalam usahanya untuk memartabatkan semula kehebatan Malaysia di mata dunia. Ringgit Malaysia jangan cakap lah, ringgit Malaysia makin kuku tau. Walaupun orang kata ini itu tapi ringgit Malaysia makin kuku. Ekonomi Malaysia pun makin kukuh. Ekonomi Malaysia pun makin kuku. Banyak yang makin kuku. Malah Malaysia makin dihormati. Pelabur-pelabur mulai masuk ke Malaysia semula. Walaupun adalah beberapa negeri itu ambil kredit daripada usaha daripada kerajaan persekutuan, tapi biapik ke depan lah. Kerajaan persekutuan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang berusaha akhirnya masuk ke negeri itu, kemudian dapat kreditnya orang lain, yang klaim kredit orang lain, tak kisahlah. BPK Depa lah, kesian lah, bagilah muka air muka sikit. Jadi BPK Depa. Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia yang pertama yang berani untuk setiap minggu dia buat PMQ. Setiap minggu dia berani untuk berdepan dengan soalan-soalan yang ditimbulkan di Dewan Rakyat. Masalahnya, bila Perdana Menteri ada, orang-orang yang sepatutnya ketua-ketua pembangkang, orang-orang besar pembangkang, dada pula. Waktu PM Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim buat penerangan, mereka ni tak ada pula, entah bagaimana. Waktu dia tiada, diorang ada. Lepas tu adalah orang bising kata Perdana Menteri takut. Saya mau bagi tahu, Datuk Seri Anwar Ibrahim tu Perdana Menteri. Memang secara protokolnya bukan Perdana Menteri yang perlu tunggu diorang. Secara protokolnya kalau mereka tahu, kalau mereka faham, mereka pandai, mereka ada akal, mereka itulah yang kena tunggu Perdana Menteri. Mereka lah yang kena buat appointment dengan Perdana Menteri. Sekarang ni Perdana Menteri buat appointment setiap minggu di Dewan Rakyat. Sepatutnya kalau mereka ni bijak, waktu itulah ambil perhatian, cepat-cepat ambil
perhatian, batalkan semua yang tidak penting. Sebab yang paling penting jumpa Perdana Menteri, itu yang paling penting. Jadi kalau setakat untuk berjumpa dengan apa orang itu penting, tapi yang lebih penting adalah berjumpa dengan Perdana Menteri. Suarakan suara rakyat di parlimen. Bukan tak datang parlimen, aduh pening juga saya. Pening juga saya. Ah. Lagi satu tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Bila sudah ada di parlimen, suarakanlah tentang negara, tentang negeri, tentang parlimen yang kamu wakili. Janganlah suarakan benda-benda yang tiada kena-mengena dengan parlimen anda. Aduh, contohnya janganlah sibuk-sibuk suarakan pertanyaan tentang apa ketimbangkah, pertanyaan tentang gaji Datuk Seri Anwar Ibrahim, itu tiada kena-mengena pun dengan parlimen yang anda wakili. Itu aduh membuang masa lah, membuang masa. Last-last semua jadi zoo di parlimen, gaduh, teriak-teriak, tarik balik, macam-macam lah. Sebab yang rakyat mahu, ahli parlimen menyuarakan perkara yang betul. Ha, satu lagi, bila di parlimen, oh mentang-mentanglah di parlimen tu ada immunity. Mentang-mentanglah di parlimen tu ada immunity. Tapi bukan sewenang-wenangnya boleh cakap fitnahkah, boleh tabur fitnah, boleh cakap apa benda yang tidak betul. Oh, kalau berani cubalah cakap di luar parlimen. Ah, cubalah cakap di luar parlimen. Tengok kalau kena atau tidak. Ah. Janganlah sehingga ada ahli parlimen dari kerajaan berkata sudah cukup-cukuplah tabur fitnah tu. Nah, jangan. Berhentilah. Yang terbaru pemimpin dari Perikatan Nasional yang kena kalah di mahkamah kerana memfitnah Datuk Tan Sri Muhyiddin Yassin lah. Dia telah kalah di mahkamah kerana memfitnah Lim Guan Eng. Sudah-sudahlah, cukup-cukuplah, berhentilah daripada memfitnah. Kalau berani, cubalah cakap di luar mahkamah. Di luar mahkamah pula, di luar parlimen. Ha, barulah ngam. Ini tabur fitnah di dalam parlimen kerana dalam parlimen ada immunity. Wah, itu bukan jantan namanya. Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia terbaik setakat ini. Kalau ada lagi yang lebih baik dari dia, beritahulah. Mana ada Perdana Menteri yang betul-betul lawan rasuah selain Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim? Mana ada Perdana Menteri yang betul-betul tidak ambil gaji selain Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim? Mana ada yang sebaik, seberani Datuk Seri Anwar Ibrahim di serentero dunia ini yang berani mempertahankan yang patut dipertahankan tanpa takut dengan negara-negara lain? Mana ada? Yang lain itu cakap-cakap sajalah, cakap-cakap saja. Cuba pergi PBB berani kah cakap? Cuba pergi mana-mana berani kah cakap? Berani kah Datuk Seri Anwar Ibrahim? Berani. Satu-satunya Perdana Menteri yang berjaya, yang berjaya menjadi suara besar bagi negara-negara, negara-negara Islam, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Negara lain adakah berani? Tidak ada. Negara lain, Perdana Menteri lain adakah? Tiada. Setuju atau tidak anda terpulang, masing-masing ada pendapat. Tapi kalau anda setuju, sila keluarkan dalil anda. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera, salam sejahtera, salam sejahtera. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Nampaknya pemberi maklumat isu rasuah ADUN di negeri Sabah semakin nekat. Dia tidak peduli dah. Semakin nekat untuk membuat pendedahan. Pertama saya ingin puji dulu dia.
Karena dia ada keberanian. Karena dia ada keberanian untuk mendedahkan perkara ini. Itu saya harus puji dululah. Saya harus puji karena dia ada keberanian. Walaupun begitu, pendedahan ini hanya akan jadi sekadar cerita kedai kopi sekiranya tidak ada dibuat secara rasmi laporan kepada SPRM. Kenekadan pemberi maklumat ini jelas terpancar. Jelas betul berlaku apabila beliau telah mengutuskan surat kepada Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong untuk memohon, merafak sembah, memohon supaya Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong memberikan perhatian kepada isu rasuah ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, yang menjadi tanda tanya sekarang ini ialah adakah benar seperti yang dituduh oleh pembeli rasuah bahawa nama Haji Ji turut disebut. Malah kalau Haji Ji sudah disebut, saya fikir akan ada muncul beberapa nama-nama besar. Exco-exco kemungkinan ada juga. Tapi belum ada lagi secara rasmi ya. Jadi jangan buat dulu spekulasi. Ini permainan politik. Memang politik di Malaysia adalah politik yang agak rumit, agak misteri untuk dipahami. Sekiranya perkara ini mendapat perhatian daripada Agong dan akhirnya kalau memang benar adanya keterlibatan daripada Kerajaan Negeri Sabah, wow, ini akan menjadi satu yang sangat besar dan pasti akan menjejaskan. Pasti akan menjejaskan peluang. Pasti akan menjejaskan peluang untuk parti GRS, Gagasan Rakyat Sabah, PGRS, Parti Gagasan Rakyat Sabah, yang memerintah di negeri Sabah sekarang, untuk mendapat kemenangan mudah. Boleh menang, tapi bukan mudah. Kerana pasti ini akan menjadi satu senjata yang akan dipakai 100% oleh parti-parti yang melawan parti PGRS inilah. Walau bagaimanapun, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita masih menunggu laporan rasmi kepada SPRM kerana Azam Baki tetap bertegas berpegang kepada keputusan dia bahawa benda ni tidak akan diberi perhatian selagi belum ada laporan rasmi yang dibuat. Jadi kita tunggu adakah pemberi maklumat ini akan ada keberanian untuk membuat laporan secara rasmi. Saya harus beri kredit kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang kekal tidak menyebelahi mana-mana pihak. Pemberi rasuah juga harus mengambil tanggungjawab kepada kesalahan jika dia bersalah. Bukan hanya penerima rasuah,
kerana tidak akan ada penerima rasuah sekiranya tidak ada pemberi rasuah. Tetapi tidak akan ada pemberi rasuah jika tidak ada peminta rasuah. Harus adil lah, harus adil bahwa tidak akan ada B kalau tidak ada A. Mana mungkin ada B kalau ada tiada A? Tapi A tidak akan lengkap kalau tidak ada B. Begitulah. Jadi saya harus beri pujian, pujian mutlak kepada Perdana Menteri yang tidak berkompromi dengan mana-mana pihak. Semua yang bersalah patut diambil tindakan. Inilah yang menyebabkan penyakau-penyakau Malaysia yang suka rasuah takut dengan Dato' Sri Anwar Ibrahim. Bagi yang tidak suka kepada rasuah, pastinya Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim adalah yang paling didambakan, paling diinginkan, paling dihormati. Tapi bagi mereka yang memang suka rasuah, memang tak sukalah Perdana Menteri lawan rasuah. Bagi saya, saya suka Dato' Sri Anwar Ibrahim kerana dia lawan rasuah. Sejak Dato' Sri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, saya dapat lihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri, projek-projek diurus dengan lebih baik, lebih terbuka, dan rakyat lebih senang dengan ketiadaan rasuah. Kontraktor-kontraktor malah lebih senang hati sebenarnya, terutamanya kontraktor-kontraktor kecil Bumi Putra yang sekarang ini lebih berpeluang tinggi untuk mendapatkan projek-projek kerana tidak perlu lagi merasuahkah, menerima rasuahkah, tidak perlu. Yang penting kerja bagus, dapat projek. Itu baru bagus, itu barulah bagus. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Tinggalkan komen anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye.